Menggelikan aku dengar. Mungkin nama yang sedap-sedap sikit. Apa nama sedap? Manggaru. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK. Ladies and gentlemen, please welcome performance by Abang DJ. Oke, bagaimana kabar kurang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya ya. Seperti biasa saya cakap, jangan lupa basuh tangan, cuci tangan, dan selalu jaga kesehatan cuy. Saatnya kita akan mereaksi lagi musikal lawak superstar yang ketiga cuy ya. Yang mana kita sudah memasuki minggu separuh akhir cuy ya. Separuh akhir itu kalau di bahasa Indonesia kan semifinal gitu ya. Dan di sini saya memberikan jeda ya. Saya nggak mau mereaksi cepat. Kenapa? Banyak yang bertanya, kenapa Abang Indy tuh selalu mereaksi persembahan Ubi itu selalu terlambat gitu ya. Begini cuy, sebenarnya saya nggak mau terlalu cepat mereaksi persembahan dari Ubi itu karena saya ingin korang melihat original videonya dulu cuy di Astro Gempa gitu ya. Kemudian setelah beberapa hari barulah saya akan reaksi supaya kesannya itu benar-benar korang ingin melihat originalnya itu bukan di channel ini cuy. Karena di channel ini tuh benar-benar cuman mereaksi saja. Jadi pendapat saya pribadi saja gitu ya. Jadi yang tengok video saya sekarang itu ingin mengetahui pendapat saya pribadi. Nah, salah satunya juga karena ngakak aja gitu ya. Pengen ngakak gitu ya. Oke, sebelum kita lanjut ya buat korang ya. Saya perhatikan ya, kenapa Instagram saya itu kok pengikutnya sedikit. Padahal di YouTube itu banyak gitu ya. Korang bantulah, bantu follow Instagram saya cuy. Karena jujur aja ya, saya akan aktif banget nanti di Instagram ya. Korang bantu follow lah cuy ya, supaya meningkat gitu ya. Supaya korang bisa tahu keseharian saya itu bagaimana. Oke cuy, langsung aja, jom kita tengok videonya. Oke cuy, videonya udah siap. Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy. 3, 2, 1, boom. Oke. Tunggu cuy, ini suaranya kecil ya. Memang ya, kayaknya suaranya di sini dikecilkan cuy supaya menghindari copyright ya. Volumenya kecil ini. Masih. Apa nak buat eh Semi ni? Hei, engkau ni daripada tadi menangis kenapa? Ini temanya kenapa? Gimana ya? 9 minggu bang. Orang expect saya terlampau tinggi, saya stres. 9 minggu nak stres. Kita orang ni 9 tahun orang kecam elok je. Hei, Nami. Keras. Baik, eh? Penonton tu dia ada pendapat dia orang. Tapi betul. dia nampak engkau 4-5 minit kat atas pentas kan? Dia nampak kau menangis 4-5 hari kat belakang? Tak. Ha? Dia tahu kau tak tidur 4-5 pagi? Tak. Habis tu kau nak takut apa? Hei, kau ni. Betul. Yang apa yang dikatakan apa Fatih itu betul ya. Orang itu cuma lihat dari ini aja gitu ya. Maksudnya dari penampilan berapa menit saja. Mereka nggak tahu rasa khawatir kita memikirkan konten gitu ya. Itu dia cuy. Dah dapat idea ke? Nak buat kisah pasal duit? Kisah duit? Bukan. Aku mau bagi Datuk Awi. Astaghfirullahaladzim. Kau ni kenapa pula? Kau mau masuk final atau tidak? Nak tapi... Sogo cuy. Jangan. Kau nampak tak kawasan larangan? Tidak. Hei! Bang, macam mana bang? Kau jangan ikut perangai setan. Takkan saya nak ikut. Ha? Kau jangan ikut perangai dia. Datuk. Kena gebuk. Dah kena swing ke apa? Swing. Kena tumbuk. Datuk Awi elok-elok seorang-seorang kat dalam kau kacau buat apa? Seorang, dia berdua. Dengan siapa? Dia dengan Iqbal. Iqbal? Takkanlah kot. Tanta buat lagu baru tak? Datuk Awi Iqbal. Ikui. Enggak. Siapa Iqbal itu cuy? Kayaknya nama Iqbal itu kayak sensitif banget buat Dato Awi. Sampai ekspresinya seperti itu cuy ya. Kita ulang dulu ya. Dia bukan seorang, dia berdua. Dengan siapa? Dia dengan Iqbal. Iqbal. Takkanlah kot. Tanta buat lagu baru tak? Dato Awi Iqbal. Ikui. Nama duet Ikui. Hey, dah lah kau dengar sini ya.
Kita ni dah kawan-kawan kita semua ada niat tau nak pergi final. Tapi aku nak beritahu kau, kita orang lebih rela kalah daripada menang cara kotor macam ni. Kau tahu tak? Hilanglah respect saya kat bang. Itu dia. Dah. Okey dah. Sekarang ni kita cari idea, kita buat cerita. Jom. Okey, jom buat lagu. Aku nak pergi bilik Najib jap. La ilaha illallah. Abang yang cakap tak salah mencuba kan? Kesempatan ya. Okay, tak salah, tak salah. Padanlah muka. Siapa suruh kacau Datuk Awi? Kenapa ada orang lain dalam bilik saya Apa yang boleh menggesa? Oh, dia masuk gini. Dia masuk gini ya. Abang Najib tengah bersiap. Abang Najib yang juri satu, Cik. Pelik, baju tak pakai, topi dengan spek dah pakai. Apa hal? Kata mana dia sarung? Eh, dah. Dah sebaik dia tak perasan muka tau. Sekarang ni kita pergi cari buat cerita kita. Jap, saya nak kencing tak boleh tak? Boleh? Jom lah. Hey, hey, tandas kat sana. Kau nak pergi mana? Tak salah mencuba kan? Uish, yang dimasuki juga juri wanitanya, Cik. Kencing ni. Budak ni dah pandai. Engkau lah ni ajar. Kau yang ajar, bukan aku. Sebab saya lagi. Apa? Hey, macam-macam lah dalam bilik juri. Disensor, Cik. Bilik siapa? Salih-salih. Alip Sukri kat dalam. Alamak. Macam-macamnya orang. Kenapa, Siapa-siapa? Alip. Alip apa? Tunggu dulu, Cik, ya. Weh, macam-macam lah dalam bilik juri kita. Bilik siapa? Salih-salih. Alip Sukri kat dalam. Alip Sukri. Macam-macamnya orang. Kenapa, Siapa berubah? Tata dia nak buat lagu untuk Salih-salih, tak? Takkanlah kot. Kenapa? Mana dah tahu? Tak, dah. Sekarang ni kita kena cari cerita. Aku perasan Alip lagu Sukri kita siapa kena sih? Ngam dengan cerita tu. Kita kena nyanyi lagu yang juri suka. Kalau juri suka, tidak semestinya kita punya penonton. Kalau penonton suka, tak semestinya juri suka. Itu dia. Kalau begitu, aku tahu apa lagu Datuk Awi suka. Kita pun tahu. Datuk Awi rock. Rock. Salah. Habis tu? Habis tu? Kau tengok ni. Sudah. Emang Datuk Awi pernah nge-rap apa? Ini bukan editan kan? Ini bukan editan kan, cuy? Coba. Enggak, cuy. Ini berarti pernah Datuk Awi nge-rap gitu. Sudah. Apa ni? Datuk Awi pandai rap. Allah. Apa ni? Sumpah gue baru tahu. Faham apa dia rap. Dah. Okey. Apa kita lock? Kita lock. Datuk Awi suka rap. Betul? Salihah. Siapa yang masuk bilik dia? Alif Syukri. Minggu lepas ada orang nyanyi lagu Mawi. Bukan main mengekek Siti Salihah pula. Apa kena? Habis tu nak lagu, takkan dia nyanyi lagu Mawi? Dia suka lagu Mawi. Yang mana? Yang ini. Ui, betul-betul. Engkau biarkan aku sendiri menderita. Asik. Dan hidup di Salihah. Engkau biarkan aku sendiri melewati tepi dalam gelita Salihah. Engkau biarkan aku sendiri melewati tepi dalam gelita Salihah. Suara kenapa? Aku tergigat dia tadi. Masalahnya dia kat dalam. Kenapa endingnya? Lagi asik-asiknya gue, cuy. Aku tak ingat dia tadi. Masalahnya dia kat dalam. Salihah pun kita dah lock. Maksudnya aku yang ada kena mengenai dengan dia. Najib Ali. Najib saya tak tahu. Kejap aku jeep seluar. Dah. Aku dengan Najib macam ni. Tapi dia bukan penyanyi. Najib suka lagu ni. Korang pun tahu lagu ni. Kau dengar lagu ni. Lagu. Itu lagu Datuk Nicole David. Itu lagu Nicole. Ini lagu orang lain lah, bukan lagu dia. Lagu Nicole, kau tak percaya? Dia memang suka lagu macam ni. Tak percaya? Engkau tengok ni. Enggak, itu di edit atau gimana sih? Kan lain tu. Sudah, kan lain tu. Lain. Kan belakang dia kong-kong-kong-kong. Apa masalah apa kau? Apa yang mudah kerja? Okey dah. Sekarang ni juri buat kerja diorang.
kita kena buat kerja kita. Datuk okay? Awi tadi yang buat saya tu. Kita kena usaha. Penasaran usaha gitu. Usaha dah buat. Doa. Doa dah. Tawakal. Tawakal apa? Itu kita kurang. Jom. Oh. Kreatif sih ya menurut saya ya. Digabung dong lagunya. Please komen lah. Wow. Aduh, enggak ada cuy. Ini yang saya enggak paling enggak suka gitu ya. Kalau saya mereaksi lawakan atau lagu, kalau nggak ada komentar, maksud saya itu seperti ini ya, maksudnya kompetisi seperti ini, nggak ada masukan dari juri itu, kita nggak tahu dia dapat berapa star gitu ya. Aduh, terpaksa saya menilai sendiri gitu ya, maksudnya saya menilai secara pribadi gitu ya. Aduh, oke, langsung aja kita lihat ya persembahan yang kedua aja ya, langsung aja. Ini kan udah nyambung gitu cuy. 3, 2, 1. Seronoknya meniaga, marilah membeli mangga, kami jual, jual mangga. Mangga. Rasa pasti nak lagi, walaupun beli berkali-kali, mangganya manis manis. Asik. Mangganya rangup-rangup begitu. Ada apa dengan mangga ini? Kayaknya ada something ini. Kenapa dengan mangga gitu ya? Power ya Salman. Yeah, man. Daripada kita meniaga kat tepi traffic light, kau dapat tapak dekat ni ya. Ini juga... Aku kabel kuat, cok. Oh. Eh, ini ya tempat final musical Rock Superstar. Ah, final dekat sini lah dong buat. Mesti ramai kan? Mesti ramai. Wui. Dato' Awi lagi. Itu kalau pasal motor Dato' Awi. Dato' Awi lagi. Motor dia besar. Angkat tangan, angkatlah balik. Eh. Loh, kerek ni. Ada angkat tangan. Angkat. Tak ada pegang handle lah. Pegang handle. Ini. Itu. Apa itu? Saleha laju di bawah. Lama. Tu. Kenapa Saleha? Itu Najib kan? Kenapa dia naik kuda? Oh, ada kamera lah. Final kah gimmick? Oh, gimmick. Okay. Mangga. Alah, Abang Fad, Abang Syarif buatlah cerita dulu. Dah settle, barulah call saya. Mak Semak call. Nami. Nami kumpulan Oot. Ubi lah kau. Ubi lah kau. Nanti Abang call baliklah. Nami. Ya, ya. Eh, boleh-boleh tak? Apa ni? Pegang. Apa? Apa yang? Eh, phone aku. Okey. Eh, kawan kau ambil gambar. Kenapa? Aku pegang barang kau. Eh, ni kira review. Bayar apa benda kau. Wui, Nami. Baru jadi finalis, belum jadi hati dah sombong. Kalau aku tahu aku tak pilih kau lah. Kau macam personal tu. Apa pilih? Kau ni memang, kata Wak. Memang apa? Memang kau. Kamu tak tahu malu, belum jadi artis, perangai begitu. Kau kena hormati peminatmu ini. Pilihan lagunya, apa ya, menurut saya keren ya. Kreatif gitu. Jangan tuduh melulu. Aku tak sengaja bersikap begini. Aku cuma tertekan sikit sebab nak pergi final nanti. Asik. Sorry. Apa namanya nyambung gitu ya? Kalau ia pun stres, hormatlah. Kita ni walaupun peniaga, kita orang support tu. Tak, ya, kau mau marah kenapa? Kau macam Fad ni, mau marah ni. Kenapa dengan Fad? Apa hal? Kau siapa ni? Fad buat apa dengan kau? Tak, kalau aku salah Fad selalu marah aku. Apa kau ni? Kau bukan Fad lah. Apa kau ni? Aku rasa macam dekat. Dah, sekarang ni kau jual apa? Kau jual mangga lah, tak nampak. Kayaknya ini dia lagi, maksudnya temanya ini lebih ke pribadi. Pribadi masing-masing gitu cuy ya. Kalau nggak salah gitu ya. Chicken chop. Ya, tahu jual mangga. Fad pemarah nama gitu ya. Nama kau pun Manggalikan. Apa benda Manggalikan? Ini viral tau mangga kami, Manggalikan. Manggalikan aku dengar. Kau punya nama yang sedap-sedap sikit. Apa nama sedap? Manggaru.
Wah, kelakarnya. Menggelikan. Jadinya menggelikan ya. Betul-betul. Ah, lepas tu kau kena buat offer. Offer. Dari, aku ada buat offer. Kita buat offer. Menggelikan. Tapi tak jalan juga, bang. Mana offer dia? Beli satu percuma. Beli. Kenapa? Kenapa? Tengok tu. Tengok tu. Apa tu? Beli. Tinggi bodoh kau tu. Ui, dia bodohkan orang tu. Oh. Beli satu pujung semua. Apa benda, habislah duit kau. Tak apalah, berarti orang nampak habis. Baru kita bangga. Aku bagi pendapat kau marah pula. Adalah. Lepas tu, tadi aku dengar kau nyanyi. Kau nyanyi lagu Mangga. Lagu Mangga lah. Suara kau sedap. Tapi lagu kau tak kena. Wah. Habis tu, nak macam mana lagunya? Apalah, aku tolong kau lah. Eh, tak apa ke? Tak apa, anggap je rezeki kau orang. Kita tak bayar ni, tak apa. Tak apa. Aku coba menjual mangga, la 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 la, mangga ku jual sedap semua. Asik, gila suara Naumia. Mendayu-dayu gitu. Sedap ni Naumi, terima kasih Naumi. Apa sedap begitu tu? Menggar-menggar kau tu. Menggar-menggar. Tak best lah lagu tu. Dia ni memang berbeza pendapat selalu, bang. Macam tu lah Syarif kalau dalam movie. Syarif macam tu eh. Beza pendapat marah orang. Okey, 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 okey. Syarif aku tengok dekat kumpulan Ubi, okey je. Apa pula okey? Dia adik-beradik pun dia tinggal. Adik-beradik pun buang. Hei, kau personal sangat tak? Kau lah yang ambil latu, bukan aku. Hei, kalau kawan aku tak pergi, aku tak ambil orang lain tau. Okey. Aceh, Aceh macam mana Aceh? No comment. Sudahlah, kau dah personal sangat ni. Tak ada lah dia, bang. Sudah, kalau tak bila nak habis setia kita. Setia sebenarnya. Dah, ada apa-apa lagi nak aku tolong? Tak ada, bang. Tapi terima kasih, bang. Walaupun abang, abang artis kan, sanggup wow, support kita orang peniaga kecil ni kan. InsyaAllah, InsyaAllah. Nami memang macam ni. Ya, jangan pergi di sini. Ya. Kau dah kira aku kan? Bukan, lain kali berterima kasih dengan Fat dengan Syarif. Diorang tu okey. Kau siapa? Kita orang support dia. Kita support. Tapi aku bangga dengan korang. Kenapa, bang? Sebab kau muda-muda, meniaga, cek rezeki. Kecil, besar, tak apa. Yang penting rezeki kau halal. Betul. Betul. Betul sekali. Ni, lagi satu yang ni aku paling bangga dengan korang. Apa tu? Kenapa? Sebab korang sokong Ubi. Mesti ya. Malu. Abang kena ingat. Kalau abang dengan Ubi menang kat final, kita pun menang sekali tau. Tapi terima kasih bila abang bagi semangat lah. Kita semangat nak meniaga tu. Semangat. Semangat, bang. Kau tunjukkan semangat kau. Baik, bang. Saya tunjuk, bang. Tunjukkan semangat. Okay, jom. Pagi-pagi buta kami keluar kerja, kami jual mangga. Tak kira panas ataupun... Kenapa mangga terus yang disebut ya? Mulai dari awal sampai akhir ini. Hei, nak malu apa jadi korang kerja, bukan buat dosa. Asik. Gue suka warna suara dari ini. Lami sih. Ini pribadi sih sih. Harmonis. Wow. Gak ada komen pasti ini, gak ada komen. Kumpulan Ubi. Terima kasih, Allahu Akbar. Gak ada kan. Oke cuy, itulah tadi dua persembahan Ubi di minggu yang ke-9 atau semifinal ya. Dan... ya walaupun nggak ada ininya cuy, nggak ada komentar atau kita nggak tahu ya, saya sendiri nggak tahu gitu berapa star yang didapatkan mulai dari persembahan yang pertama dengan yang kedua. Tapi ini menurut saya, pandangan saya pribadi saja cuy ya, begini cuy ya, kalau persembahan yang pertama apa namanya komedinya menurut saya ya, menurut saya pribadi dapat gitu ya, maksudnya tapi nggak terlalu wow, maksudnya kalau kita bicara masalah komedi. Tapi kalau dari segi kreatif gitu ya, kreatifnya menurut saya itu keren gitu ya, keren, keren banget ditata dengan sekreatif mungkin. Apa namanya menggabungkan lawakan mereka itu dengan secara tidak langsung juri ikut dilibatkan gitu ya, dilibatkan dalam persembahan yang pertama cuy. Jadi menurut saya itu kreatif gitu ya, kreatif. Kayak mereka tuh berkomunikasi langsung dengan juri, itu pandangan saya pribadi. Lawakannya juga nggak kurang, nggak lebih. Standar gitu ya, konsisten gitu ya. Dan yang kedua, oke, kalau menurut saya pribadi yang kedua, dia lebih kayak apa namanya, membahas masalah mereka bertiga gitu ya. Maksudnya watak mereka bertiga, karakter Fat itu memang orangnya kayak suka marah kalau ada salah atau gimana. Dan kalau Syarif itu kayaknya memang susah
menerima pendapat masing-masing. Kalau nggak salah gitu cuy. Kalau apa namanya, Nami kan memang dia kan pemula gitu ya, baru. Jadi dia menerima aja gitu ya. Menerima pendapat dari Fat bagaimana, pendapat dari Syarif bagaimana. Itu yang saya dapat. Tapi lawakan yang menurut saya kurang. Jadi kalau menurut saya sih di persembahan yang kedua ini 4 star cuy ya. Itu menurut pandangan saya pribadi gitu ya. Jadi jangan kurang samakan dengan juri. Kalaupun juri memberikan di yang pertama 4, yang kedua juga 4, tergantung dari juri. Ini pendapat saya pribadi cuy ya, pendapat saya pribadi. Jadi saya berharap banget ya. Yang pastinya kalau soal lolos final, tetaplah pastinya lolos final untuk persembahan Ubi. Itu saya yakin banget lolos gitu ya. Saya ingin banget melihat persembahan Ubi di final nanti itu lebih GG ketimbang yang sekarang gitu ya. Ketimbang maksudnya dibandingkan persembahan dia yang awal-awal dengan yang sekarang ini cuy. Saya berharap banget seperti itu cuy. Oke, dan mungkin itu aja cuy. Terima kasih. Korang selalu mendukung Andy dan jangan lupa ya, jangan lupa korang follow Instagram Andy cuy ya. Andy TK Instagram Andy korang harus follow cuy, karena jujur aja saya akan aktif, lebih aktif di sana cuy. Saya akan meluangkan waktu saya untuk berkomunikasi kepada korang juga gitu cuy. Ya walaupun enggak semuanya saya balas DM kalian, tapi saya akan mencoba untuk berkomunikasi kepada korang gitu cuy. Jadi jangan lupa ya, di follow, bantu follow lah cuy ya. Oke, dan saatnya saya pamit undur diri. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Andy, thank you next. Thank you next dan thank you next. Bye. Be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate.